Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. 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 Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Jadi kemana kamu saya panggil nggak ada? Ya, Pak, ada, Pak. Saya di sini, Pak. Ini saya panggil jam pas jam 7 ini nggak ada. Mana mana? Apa? Perubahannya mana? Kamu tunjukin ya. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Bentar ya, Pak. Ya. Ini Zoom-nya not responding lagi, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya. Waduh. Kamu keluar aja dulu, keluar dulu, mulai lagi di awal. Suara saya ada, Pak. Ada. Langsung saya tampilkan aja ya, Pak. Ya. Sudah, gimana kau perbaiki gimana? Saya suruh kemana apa? Iya, Pak. Saya suruh kemana apa perubahan? Kemarin itu kan yang bab 3, Pak. Ya. Bentar ya, Pak. Bab 3-nya kan kemarin itu masih secara umum, Pak. Udah saya ubah secara spesifik, Pak. Ya. Langsung aja saya mulai ya, Pak. Ya, mulai aja. Jadi bab 3 objek dan metode penelitian, yang 3.1-nya objek penelitian. Jadi penelitian ini bersifat asosiatif, di mana tujuan dari penelitian adalah untuk menguji hubungan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, Pak. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari variabel makroekonomi terhadap nilai indeks komposit di pasar saham Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dengan data triwulan pada periode 1998 sampai 2021, Pak, 23 tahun. Nilai indeks harga komposit tersebut menggunakan rata-rata triwulan, Pak, dalam kurun waktu 23 tahun. Dan penelitian ini menggunakan 4 variabel makroekonomi, diantaranya PDB, suku bunga, jumlah uang beredar, dan nilai tukar rupiah. Nilai tukar LCU terhadap dolar, Pak. Yeah, 3.2, populasi dan sampel. Metode dalam pengumpulan data yang akan dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability dengan metode purposive sampling pada data sekunder dengan rentang waktu 1998-2021. Yang digunakan merupakan data triwulanan, Pak, di mana data tersebut diperoleh dari website Global Economy dan Finance, website resmi lembaga terkait, buku, serta literatur lainnya sebagai rujukan dalam penelitian ini dengan kriteria tertentu. Kriteria data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pergerakan indeks harga saham komposit di Indonesian Exchange atau IDX, Malaysian Exchange atau MYX, Singapura Exchange atau SGX, sama Thailand Exchange atau SET, Pak. Per hari mulai periode Januari 1998 sampai dengan Desember 2021.
Terus laju pertumbuhan PDB real Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand per triwulan selama periode 98 sampai 2021, Desember 2021. Yang ketiga, tingkat suku bunga Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand per bulan selama periode Januari 98 sampai Desember 2021. Yang keempat, laju pertumbuhan uang beredar atau M2, broad money, Pak, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand per bulan selama periode Januari 98 sampai dengan Desember 2021. Terus yang terakhir tuh nilai tukar, Pak. Nilai tukar rata-rata triwulan, Pak. Indonesia, Malaysia, dan Singapura mulai dari periodenya sama, mulai dari Januari 98 sampai dengan Desember 2021, Pak. Udah situ ya? Ya, Pak. Udah apa lagi seru, Pak? Itu aja. Ada lagi, Pak. Masih banyak desain penelitiannya, Pak. Iya. Jadi desain penelitiannya, adapun tipe data yang digunakan yaitu tipe data kuantitatif yang diambil dari data sekunder dengan jenis data time series. Ya. Yang berarti data dikumpulkan berdasarkan urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Ya. Jadi variabel data yang digunakan dalam penelitian ini melihat bukti empiris bagaimana pengaruh antar variabel, Pak. Jadi variabel terdiri dari variabel bebas atau dependent dan variabel tidak bebas dependent dan variabel bebas independent. Adapun variabel yang dimaksud yaitu variabel tidak bebas indeks harga saham komposit, terus juga ada variabel bebasnya PDB suku bunga atau INT, jumlah uang beredar M2 dan nilai kurs. Ya. Nilai tukar, Pak, kurs. Ya, ini data yang penelitian menggunakan data sekunder sudah saya jelaskan sebelumnya, Pak, menggunakan data time series periode Januari 98 dan Desember 2021. Metode pengumpulan datanya, teknik yang dilakukan pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi di mana data dikumpulkan bersumber pada laporan bulanan perekonomian, statistik bursa efek, laporan perkembangan ekonomi ASEAN, serta laporan pendukung lainnya terkait dengan penelitian ini. Sumber data berasal dari referensi yang diakses baik secara offline, buku laporan atau publikasi, maupun online bersumber pada website lembaga pemerintah dan keuangan global. Dengan mengacu kepada kerangka pemikiran yang bersifat teoritis, maka teknik analisa tersebut terhadap penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan tujuan melihat pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. 3.5 definisi operasional variabel, Pak. Di paragraf pertama, pengertian variabel penelitian secara kuantitatif. Di paragraf kedua, definisi dari variabel operasional merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian yang menunjukkan bagaimana mengukur masing-masing variabel tersebut. Jadi masing-masing variabel ini dihasilkan dari data sekunder perhitungan persamaan berdasarkan variabel konseptual teoritis dan berikut merupakan definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel tidak bebas dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks harga saham komposit tiap negara sampel dengan rasio rata-rata triwulan, Pak, dengan perhitungan rasio sebagai berikut. Indeks harga saham sama dengan indeks harga nilai pasar pada waktu yang berlaku, Pak, dikurang nilai pasar triwulan sebelumnya dibagi nilai pasar triwulan sebelumnya dikali 100%, Pak. Data IHS digunakan diambil dari data harian dan kemudian diolah menjadi data triwulanan, Pak. Periode Januari 98 sampai Desember 2021. Pengukurannya menggunakan local currency unit atau LCU dan menggunakan satuan poin. Data IHS melalui situs www.yahoofinance.com, Pak. Terus variabel bebasnya PDB. Variabel PDB ini merupakan yang dipakai adalah PDB harga konstan atau PDB real, Pak, per triwulan. Diperoleh melalui website globaleconomy.com, Pak. Boleh nggak saya ambil dari situ ya, Pak? Boleh ya, Pak. Periode Januari 98 sampai Desember 2021, pengukuran PDB menggunakan satuan itu local PDB currency. Itu bukan DBI ada itu? Iya, Pak. DBI punya ada di Bank Indonesia. Untuk Indonesia ada, Pak, DBI. Cuma yang oh iya iya iya. Di World Bank juga ada World Bank. World Bank datanya per tahun, ya. Pak. Apa? Datanya per tahun, Pak. Oh, kamu bulanan. Triwulan, Pak, ini, Pak. Oh iya, udah.
Iya, Pak. Jadi rumus yang dipakai untuk menghitung PDB secara umum, Pak, PDB sama dengan PDB nominal per PDB deflator kali 100%. Untuk data yang saya gunakan, Itu rumus Mas, rumus itu Mas kamu bisa nih ya, Pak. misalnya pembukaan PDB menggunakan satuan SIU dan laju pertumbuhannya menggunakan rasio persentase di masa di mana rumusnya dalam kurung tulis siapa nih? Dalam kurung siapa? Oh, iya, Pak. Kurung nama sama tahunnya. Minggu 2000 gitu loh. Iya, Pak. Yang terbaru dong, terbaru yang 2016. Terbaru Mas. 2016, Pak. Itu terbaru 2016. Terbaru saya nggak dapat bukunya, Oh Pak. iya. So, waktu kuliah di UI di Unpad lu pakai MNQ 2000 ini ya 2014 ini 2016 ya. Ya, enggak apa. Iya, Pak. S3 saya kan ilmu ekonomi. Ya. Oke, Satu terus lagi, Pak. terus apa? Itu tiap rumus kamu bikin kayak itu ya, Mas Riko ya. Iya, Pak. Rumus di atas juga harus bikin juga itu. Baik, Pak. Ya. Udah, paling itu terus terus. Terus tingkat suku bunga, Pak. Ya. Tingkat suku bunga yang dipakai adalah tingkat bunga real, Pak. Ya. Tingkat bunga real adalah tingkat bunga penawaran dan permintaan dana pinjaman tergantung pada tingkat suku bunga ini. Jadi data dari tingkat bunga real per bulan diperoleh melalui website globaleconomy.com pada Januari 98 sampai dengan Desember 2021. Data menggunakan satuan rasio, Pak. Jadi rumusnya untuk rasionya sama, Pak. Jadi bisa nggak ya, Pak, kayak begitu, Pak? Misalnya suku bunga bulan bulan ini dirata-ratakan dijadikan suku bunga triwulanan, Pak. Ya. Bisa ya, Pak? Bisa. Nah, nanti untuk persentasenya berarti yang triwulan ini dikurang triwulan sekarang dikurang triwulan kemarin dibagi triwulan kemarin kali 100%, bisa kayak begitu ya, Pak, untuk rasionya, Pak. Ya. Bisa ya, Pak? Bisa. Baik, Pak. Masalah. Untuk jumlah uang beredar, Pak, begitu juga, Pak. Nanti saya hitung rasionya juga, Pak. Perhitungannya sama rumusnya. Namanya tuh rumus perhitungannya buat itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti saya Semua bikin, Pak. semua rumus itu kamu buat tuh. Apalagi Mas? Baik, Pak. Nilai tukar. Ya. Semua variabel bebas, Pak. Saya ambil dari secara garis besar saya ambil dari data di The Global Economy. Untuk yang di Indonesia mungkin saya sesuaikan nanti. Saya cari di bank sentralnya, Pak. Ya, ya. Kamu cek ya kalau beda ambil bank sentral aja. Oh iya, nanti saya perbandingkan dulu, Pak. Kalau Iya, misalnya beda, saya karena ambil bank biasanya sentral. kadang ada beda sedikit tuh. Baik, baik, Pak. World Bank aja beda juga sama BI itu datang. Nggak tahu lebih besar Iya. beda. Statistik beda sama Tadinya saya mau ambil World Bank. World Bank tahunan sih, Bang. Bukan bisa diminta triwulan, Mas. World Bank itu kan kamu bisa desain itunya, desain Saya. form-form Excel-nya. Iya, sudah saya otak-atik, Pak. Nggak ada pilihan triwulan, Bisa. Pak. Saya belum pernah ngambil di World Bank itu data-datanya. Dunia ada. Kalau kalau data tahunan jadi triwulan nggak bisa ya, Pak? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa ya, Pak? Ya. Oh, oke, baik. Ya. Mau cek Nanti ini. saya perbanding. Baik, Ya, Pak. kalau di statistiknya beda sama BI, itu BPS, BPS beda BI. Apa Baik, gimana Pak. itu? Mau ambil BI aja, ambil BI aja. Bagus semua data kamu di samping itu bilang aja status Bank Indonesia, semua di Bank Indonesia ya. Oh, baik, baik, Ya, Pak. begitu dua aja. Iya. Baik, Pak. Lagi, lagi itu. Untuk metode analisis datanya, Pak, Ya. tadi sudah dijelaskan secara kuantitatif. Analisis dengan kuantitatif dilakukan dengan langkah, yaitu pertama adalah melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinearitas, uji heteroskedisitas, uji autokolerasi, dan normalitas, Pak. Langkah kedua yaitu analisis secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda dan persamaan dalam model diestimasi menggunakan metode OLS, Pak. Dengan menggunakan software FU 9. Nah, untuk persamaan regresinya kemarin kan Bapak bilang harus bikin 5 ya, Pak. Ya, betul, betul. Saya belum paham, Pak, 5 itu apa aja ya, Pak? Karena 5 itu kan pertama yang untuk Indonesia saja. Kemudian untuk Oke, baik. masing-masing negara, kamu negara udah 4 kan? 5, 4 kan? Ada 4, Pak. Nah, 4 masing-masing negara, terus habis yang kelima itu gabungan. Itu loh.
Oh, empat masing-masing negara, yang kelima gabungan ya Pak. Baik. Gabungan ya. Jadi itu, jadi kamu kode itu misalnya Y, IAS, misalnya Malaysia, tambah dibagi M-nya, ISG, dibagi kecil lagi M, gitu loh. Kalau Indonesia, IND, Oh, gitu. gitu. Bukan. Indeksnya nggak pakai mereka aja Pak ya? Iya, bukan mereka aja, mereka aja. Nah, Oh, oke, okay, baik tuh. Pak. Itu PDB-nya itu dikasih kode lah. PDB kodenya kode nama negara, misalnya PDB kecil di bawah IND, IND kecil lagi T gitu. Karena di bertingkat tuh. Ini apa? Iya, IND T itu loh. Kasih IND semuanya, IND semua, kasih IND semua. IND semua. Kita nulis formulasi itu, koma dong, koma. IND, koma T. Oh, komen, baik. Nah. Tuh. Tapi di perusahaan keempat kamu bukan tim series tuh, data panel. Iya, Pak. Kalau gabung tuh bukan tim series, data panel. Yang ke perusahaan kelima data panel. Oh, data panel ya, Pak. Ya kan kalau IT itu negara kan, T-nya Iya. waktu. Data panel tuh. Misalnya 55, 5 itu 5 IT itu. Ke IT. Itu gabungan. IT, II itu negara. Semuanya ini sih. Yang gabungan mana? Yang gabungan mana? Itu IT. Yang terakhir, Pak. Nah, itu IT, IAS, koma, kecil lagi di bawah. Bingung lagi di bawah lagi kecil. Kamu kalau cek cuba ke rumus ya, kemana cari rumus. Kecil lagi di bawah IT, IAS, itu di bawahnya kecil lagi IT. Apa pakai rumus, rumusnya bertingkat tuh. Kamu pelajari itu ya. Iya, Pak. Nah, itu di PDB, IT. PDB tambah I-nya tuh, PDB, IT. PDB D ya, Pak. IT, iya. Nah ini masalah di rumus itu ya. Dalam kinematik itu nggak boleh simbol parameter itu sama. Misal persamaan satu, beta apa itu nanti beta nol tuh. Persamaan satu itu beta nanti beta nol. Persamaan satu itu alfa itu nanti beta nol, alfa nanti beta alfa nanti beta nol. Nanti beta Oh, nol beta tuh. nol. Beta nol. Nanti beta nol. Beta nol. Parameter kan beta, beta nol satu. Ah, kalau persamaan kedua jangan pakai beta lagi simbolnya alfa, alfa nol, alfa satu, alfa dua, alfa tiga gitu loh, alfa nol. Oh, gitu ya. Ya harus yang sama kan, karena parameter beda-beda. Kalau simbol sama pusing tuh. Jadi alfa nol, Oh iya, Pak. Ini alfa 0, alfa bawahnya alfa satu, 1 alfa ya, Pak. dua, alfa tiga, alfa empat. Nah kalau yang jadi simbolnya ke y cap atau apa, bukan apa, bukan gue harus simbol lah, bedakan simbolnya. Kenapa pakai apa tuh? Yang kedua, yang ketiga pakai apa? Ya. Itu alfa nol, betanya tadi alfa nol tuh, alfa satu. Eh, kedua, kesini yang kedua dulu, yang kedua. Eh, yang kedua. Yang kedua itu selesaikan dulu tuh, terus habis tuh. Persamaan kedua mah, persamaan kedua. Aduh. Ini Pak. Persamaan kedua tuh, kedua di atas, persamaan kedua Ya. mana? Nah, Ini Pak. itu alfa nol, alfa satu, alfa dua, alfa tiga. Oh ini Pak. Iya ganti lu dong, gue sama dong. Gue sebenernya mau Oh sama. iya. Bentar Pak. Ada dosen nanya itu nggak benar dosen. Berapa beda simbol nggak benar. Justru kalau beda sama beda simbolnya. Parameter dan parameter ya. Ini nanti saya rubah semua ya Pak, alfa 1, Nah alfa iya, 2. jadi pasal tiga Oh. bedakan lagi dan simbolnya apa gitu ya. Ngerti Baik nggak saya? Pak. Ngerti nggak? Kamu ngerti nggak maksud saya? Ngerti Pak, ngerti. Ya. Jadi yang bukannya beda lagi ya Pak, bukan alfa, Ya. cari yang lagi ya Pak. Ya. Oke Ya, Pak. Ibu, aku bisa rubah sini sekarang aja. Ngapain tunggu kan gampang itu, eh. Kamu perlu cari Ya Pak. apa susah ganti sekarang ngapain ditunggu Oh sekarang ganti. Oh, oke, kan siap, tunda siap, siap. pekerjaan gampang banget tunda pekerjaan gitu. Aduh, gimana sih
RO juga harus beda tuh, RO simbol beda juga. Ya, Pak. RO beda juga simbol itu. Ya itu mau satu error, bahwa jangan error lagi, jangan E lagi, simbol errornya beda lagi itu, jangan error, jangan E simbol errornya, apa ke, ya, apa huruf E gede, E apa huruf E, yang, kan banyak simbol, cari simbol situ, cari simbol ya. Kamu kalau boleh baca-baca buku geometrik deh ya. Iya, Pak. Geometrik. Ini boleh kali ya, Pak? Boleh, boleh. Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Masih sama itu? Oh, enggak sama, enggak sama. Iya, boleh, Beda, boleh Pak. itu. Buku E lah. Nah, yang ketiga, tiga apa simbol? Jangan pakai alfa lagi, jangan pakai beta. Oke, ini ya, Pak. Mana? Itu boleh, boleh, boleh. Tuh, pakai itu. Udah, Mas. Baru yang keempat, Pak. Ah, itu boleh juga, itu boleh. Boleh bedain lah. Oh, jadi simbol itu. Kan. PP aja pakai P, pakai P, dia pakai P aja, pakai P. B ini, Pak. B Bang, ini, Pak. dari itu. P mana itu? Apa yang kecil, Pak? Enggak, bukan itu eh, pakai oke, pi mana yang ini nih, ini nih. Ini. Bentar, Pak. Mana? Dekat-dekat alfa juga, dekat alfa juga, dekat-dekat alfa juga, eh. Jadi kan alfa itu mana alfa kan dapat alfa dari mana alfa? Saya dapat dari sini, Pak. Situ di pas itu. Bukan ini yang di yang ini udah pernah kamu ambil nih. Yang alfa di atas mana di mana? Ntar, Pak, saya cari dulu ya, Pak. Yang all ada all aja all. Nggak ada on, Pak. Ini ya, oke. Banyak.
saya izin pakai. Pelan-pelan, pelan-pelan. Itu ke atas lagi, atas lagi. Ah, ini. Ah, itu, ambil itu. Apa, ambil itu. Ambil itu. Kok lari? Yang tadi kamu pencet sebelum ini. Air itu. Mana, Pak? Tadi kamu pencet tadi P, huruf P dari itu. Gini, ini. Gini. Mana itu? Ah, ini di kiri kanan. Kiri-kiri atas, ini kiri-kiri dekat HB, dekat ibu HB. Aduh, rubah lagi tuh, kan itu. Nah, ini nggak bisa ini. Ini, Pak. Boleh, 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 cepat-cepat. Udah, tapi. Lima. Ya, eh, biasa gua enggak apa, eh, biasa di ya, ada hati itu. Ya biasa. Ya udah. Hati hati itu enggak mau bidan. Bisa kalau dia bicara parameter apa berarti apa parameter apa nol untuk yang pesan 2. Beda sama beta nol itu maksudnya ya. Iya, Berarti ya. Pak. Pak, baik, Pak. Beda itu kalau itu. Coba lagi tuh. Kalau nanti keterangannya juga hati-hati, keterangannya hati-hati cek lagi tuh. Keterangannya berarti di deretin gitu Pak, beta alfa gitu. Beta untuk yang parameter persamaan 1. Oke. Alfa itu koefisien parameter persamaan 2, gitu aja. Baik Pak, baik. Terus yang E ini untuk error persamaan 1, E ini untuk error persamaan 2, ini E error persamaan 3, ini error gitu ya. Baik, baik Pak. Siapa lagi itu? Ini untuk uji asumsi klasiknya Pak, yang di bawah. Ini penjelasan aja sih Pak, uji asumsi klasik itu diperlukan analisis regresi korelasi berbagai asumsi prediksi yang baik. Terus uji asumsi klasik itu terdiri dari multikolinieritas. Jadi menurut Winarno Pak, saya buka pakai bukunya Wing Wahyu Winarno Pak, iya tahun 2015. Beberapa hal yang menjadi indikasi terjadinya multikolinier yaitu yang pertama nilai R2-nya tinggi tapi variabel independen banyak yang tidak signifikan. Yang kedua dalam menghitung koefisien korelasi antar variabel bebas jika nilai koefisien rendah maka tidak terdapat multikolinieritas. Yang ketiga untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama maka harus menggunakan regresi auxiliary. Dengan kata lain, regresi tersebut dilakukan dengan cara memperlakukan satu variabel bebas sebagai variabel tidak bebas, serta variabel bebas lainnya menjadi variabel bebas. Kemudian tiap-tiap persamaan akan dihitung nilai F-nya dengan rumus sebagai berikut, Pak. Menurut Winarno, Pak. Ya. Ini keterangannya aja, Pak. Jadi kesimpulannya, jika nilai F hitung lebih dari nilai F kritis, dengan alfa atau derajat bebas tertentu, pakainya 5% ya, Pak. Derajat bebasnya 5% ya, Pak. Ya. Yeah. Alfa 5% ya, Pak. Maka model tersebut mengandung multikolinearitas. Yang kedua itu uji heteroskedisitas, Pak. Nah, kalau uji ini menurut Winarno juga asumsi dalam model regresi harus memenuhi yang pertama itu residual errornya memiliki rata-rata nol, Pak. Residual memiliki varian yang konstan atau var E sama dengan, ini rumusnya, Pak. Dan yang terakhir, residual sebuah observasi tidak saling berhubungan dengan residual observasi lainnya. Sehingga menghasilkan estimator yang disebut dengan blue, Pak. Best linear unbiased estimator.
Lebih lanjut juga Winarno juga menjelaskan jika asumsi pertama tidak terpenuhi, maka yang berpengaruh hanya slope estimator dan hal tersebut tidak membawa konsekuensi yang berarti dalam analisis ekonometris. Selanjutnya, apabila asumsi A dan B dilanggar, maaf, ini B dan C. B dan C dilanggar, maka akan berdampak serius bagi prediksi model yang telah dibuat. Nilai residual sulit memiliki varian yang konstan dan lebih sering terjadi pada cross-section. Jadi, lebih sering terjadi ketika nilai residual itu memiliki varian yang konstan pada penelitian dengan jenis data cross-section atau silang dibandingkan dengan data penelitian dilakukan dengan jenis time series atau runtut waktu, Pak. Jadi, beberapa metode yang bisa dilakukan dalam identifikasi ada tidaknya masalah heteroskedisticity. Ya, Pak? Ini dibuka videonya. On-cam, on-cam. Ini kamera saya rusak, Pak. Dari tadi saya on cam nggak. Saya harus keluar dulu baru bisa masuk lagi, Pak. Baru bisa nyalain. Ya, terus. Ya, Pak. Saya so, penting on cam juga dong, ya. Baik, Pak. Nah, untuk yang uji heteroskedisitas ini kan ada beberapa metode, Pak. Baiknya saya pakai apa ya, Pak? Karena di sini saya jelaskan semua nih, Pak. Ada metode grafik, ada uji Park, uji Glaser, uji White. Ini uji White, pilihnya satu mana kamu suka, terserah kamu. Ya. Oh, gitu. Iya, Pak. Jadi nggak perlu dijelaskan semua, Pak, di sini, Pak. Ini nggak mau kasih tahu, tapi aku pilih yang mana. Di bawah ada di banyak penjelasannya. Tetra metode itu kau pakai mana, kenapa, gitu. Ya. Oke, baik, Pak. Ya, dia buku Winarno itu pilih salah satu yang mana kau pakai. Biasanya yang sering dipakai apa ya, Pak? Mohon maaf, pilih Pak. Aja. Oh, saya pilih aja, nggak apa-apa ya, Pak. Iya. Kenapa kau baca jurnal? Kau baca jurnal lah, baca jurnal dong. Oh, baik, baik, Pak. Baca jurnal. Ya. Jadi untuk semua uji ini, Pak, di sini saya sudah jelaskan. Biasa tuh nggak orang pakai uji itu. Kalau uji pertama ngolos, pakai uji berikut yang lain gitu loh. Oke, baik, Pak. Kalau ngolos juga pakai cara lain gitu, cara ini nggak bukan pilihan sebenarnya itu. Yang mana yang lolos saja, ya? Oh, yang lolos saja ya, Pak. Jadi ya. Yang saya pakai lolos saja ya, Pak. Lolos saja. Oke, baik, Pak. Ini ada 7, Pak, ujinya, Pak, yang untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedisitas itu, Pak. Terus selanjutnya, untuk uji otokorelasi, Pak. Menurut Arno juga, otokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Otokorelasi lebih mudah terjadi pada data yang bersifat time series, karena sifatnya menunjukkan di mana data masa saat ini dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Yeah. Jadi autokorelasi ini juga ada yang disebut dengan autokorelasi positif dan ada yang disebut dengan autokorelasi negatif. Dalam data yang bersifat time series lebih cenderung terjadinya autokorelasi positif, Pak. Adapun beberapa cara dalam mengidentifikasi autokorelasi yaitu yang pertama adalah uji Durbin-Watson atau DW, Pak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan program statistik FU di mana akan dilakukan perhitungan terhadap nilai D atau koefisien DW, Pak. Nilai D ini berada pada kisaran 0 sampai 4. Apabila koefisien DW atau nilai D ini berada pada 1,54 atau 2,6, maka tidak ada korelasi. Namun dapat disebut otokorelasi apabila nilai D berada pada rentang nilai 0 sampai 1,1 10, Pak. 1,10, Pak. Yeah. Yang kedua itu uji Bruce dan Godfrey, Pak, atau BG. Uji ini merupakan uji Lagrange multiplier dan diolah melalui program statistik FU di mana hasil dari analisis tersebut apabila nilai probabilitasnya menggunakan lebih kecil dari 5%, Pak, alfanya, derajat bebas yang dipakai dengan 5%, maka dapat dikatakan terdapat autokorelasi, Pak. Yang terakhir, uji normalitas dalam uji asumsi klasik, uji yang terakhir, uji normalitas. Jadi salah satunya ini
melihat data itu apakah terdistribusi normal atau tidak, Pak. Dalam melakukan analisis multivariat, penelitian menggunakan acuan bahwa setiap variabel terdiri atas 30 data, Pak. Sehingga data dapat dikatakan sudah terdistribusi normal. Selanjutnya, apabila analisis tersebut melibatkan 3 variabel, maka diperlukan data sebanyak 3 dikali 30 data sama dengan 90. Namun demikian, untuk pengujian yang lebih akurat diperlukan tools analisis seperti FUS dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji jarQ bera. Dan menurut Winarno juga, jarQ bera merupakan uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujian ini, pengukuran perbedaan antara skewness dan kurtois data serta dibandingkan apabila datanya bersifat normal. Rumus yang digunakan dalam uji ini yaitu sebagai berikut, Pak. Di mana S adalah skewness, K adalah kurtois, dan K kecil menggambarkan banyaknya koefisien yang digunakan dalam persamaan. Terus hipotesa yang disimpulkan dalam uji ini sebagai berikut. Apabila nilai jarQ bera itu tidak signifikan atau lebih kurang dari 2, maka data berdistribusi normal. Apabila probabilitasnya lebih dari 5%, maka data berdistribusi normal, Pak. Gitu, Pak. Terus yang selanjutnya uji hipotesis, Pak, yang terakhir. Uji hipotesis ini dilakukan dengan cara yang pertama uji statistik F dan uji statistik T, Pak. Tahu F mau pakai itu? Iya, Pak. Uji F mau pakai? Enggak usah, ya, Pak. Enggak, ya, ngapain lah, enggak usah aja. Oke, baik, Pak. Uji T aja enggak pakai, cuma uji T doang loh. Punya berikut lah. Oh, itu determinan R itu bukan uji hipotesis tuh. Jauh ke gambar variabel depend dapat di ya. boleh selanjutnya. Sudah, apalagi sudah tuh. Sudah, Pak, daftar pustaka, Pak. Pustaka coba dikit lagi dong, pustaka dikit lagi. Di zoom lagi dong, kecil banget tuh. Uru berapa sih urutnya? Uru temni romans ya 12. 12, Pak. Oh iya, terus gua pelan-pelan. Ya, Pak. Terus. Sudah pernah periksa kemarin udah? Sudah, Pak. Oh, itu saya udah kamu rubah ada? Sudah saya rubah, Pak. Ah, masih ada tuh yang Anwar tuh, Pak. Anwar tuh buku tuh. Anwari. Ini jurnal ini, Pak. Jurnal apa namanya? Jurnal internal, Pak, di fakultas di Pendopo. Oh, nggak boleh, belum publish, nggak boleh dipakai itu, dihapus itu. Dihapus ya, Pak? Nggak boleh, belum dipublish tuh, dihapus. Kamu dihapus juga dunia di atas itu. Kamu nggak pakai Mendeley? Mendeley? Kemarin kan saya pakai laptop kantor, Pak. Kemarin saya mau install, ternyata nggak bisa, Pak. Oh, install di laptop kantor. Berapa? Pak. Laptop tahun 70-an tuh? Enggak, Pak, karena aksesnya enggak boleh buat yang apa namanya aplikasi luar, Pak. Waduh. Kamu nggak punya laptop, Bang? Ya sementara ini baru pakai laptop kantor sih, Pak. Pakai itu pribadi lah. Iya, Pak, baik, Pak. Terus pergi ke bawah, pergi ke bawah. Terus gua. Punya SPS-nya mana? Kamu saya mana? Sparta. Saya masukin buat di hasil rencananya, Pak, ya. Jadi sekarang mana? Gak ada. Hasil kenapa? Bisa juga. Kemarin kan saya masih cari, Pak, masih pila-pila. Ada ekonomi ada itu. Dapat di mana, Pak? Ada jurnal saya yang apa? Faktor-faktor ekonomi terhadap efisiensi bank ada tuh, ekonomi ada, GDP juga ada situ ya. Oh baik, di itu ada ya, Pak, di ResearchGate ya, Pak? Ada di ResearchGate karena di ekonomi apa ekonomi edu. Ekonomi edu, oke, baik, Pak. Ekonomi edu ada juga. Ya mungkin nanti yang ResearchGate juga ada, ResearchGate juga ada tuh. Faktor-faktor fundamental ekonomi termasuk efisiensi bank ada situ. Baik, Pak. Pun tang itu loh, lupa saya.
Ya, ambil dong ya. Baik, Pak. Nanti saya masukin, Pak. Sini turi dong, ini turi saya. Masa Baik, Pak. kamu ngerti orang lain, pembimbing kamu gak masukin, berarti kamu kualat tuh. Oh, enggak, Pak. Maksud saya nanti saya masukin pas pembahasan di hasil, Pak. Gak bisa loh, di teori yang ada kan. Oh, di teori aja. Baik, baik, Pak. Ini Baik. sama pembahasannya juga. Ya. Oh, iya. Baik, 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 Pak. Nah, kamu tinggal nambahkan punya saya satu itu ya. Baik, Pak. Jadi kamu kirim ke, aku nambah kirim ke saya nanti. Kita persetujuan mau sempro ya. Baik, Pak. Ya, Minta persetujuan. kalau kamu rubah, tinggi email. Saya tangani, minta ke Stofit apa aja, kamu harus diisi ya. Iya, baik, Pak. Sudah, apalagi ada pertanyaan lain ada nggak? Saya masih ini sama yang persamaan tadi, Pak. Ini kan yang 1 sampai 4 pakai regresi ya, Pak. Oke, time series. Satu Pakai sampai. time series, maaf, time series. Yang ini tadi pakai data Panel. panel ya, Pak. Panel kan beda negara, beda waktu kan? Iya, Gitu. Pak. Berarti enggak? Itu. Berarti pembahasan tentang data panel ini tadi analisisnya saya deskripsikan juga ya, Pak, di sini Iya, ya, Pak. benar-benar itu. Benar-benar tuliskan juga. Benar-benar. Tambahin aja. Baik, baik, Pak. Ya. Kalau nggak disisi, nggak apa-apa sih. Ya, tapi kita tambahin aja lah. Tambah sekilas aja. Ya. Sekilasnya ada. Ya. Jadi kamu bilang kamu pakai time series sama data panel itu ya. Baik, Pak. Kalau data panel itu ujinya apa aja ya, Pak? Ujinya, uji klasiknya ya. Uji normalitas ya. Uji pertama uji dulu apa uji fitnya persamaan uji Chow sama uji Hausman itu uji fit yang kedua uji klasik normalitas hetero multicollinearity sama autokorelasi Ya, Pak. ya Nanti dia hipotesis. itu di Winarno tuh Winarno tuh gampang tuh Oh, Winarno iya, baik. cara cara operasi dia ada buka FBS lihat buku Winarno ditunjukin cara itu ya. Baik, baik, Pak. Apa lagi? Itu aja sih, Pak, sementara, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi. Oh, selamat malam ya. Iya, berarti saya udah bisa hubungin Pak Topik ya, Pak. Ini nanti saya perbaiki, saya kirim ke Pak Sparta ya, Pak. Ya. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Waktu itu stop share, stop share, stop share. Nah, ya. Baik, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Muslim tuh kan? Muslim, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, Pak. Nggak bisa nunjukin muka. Kameranya rusak, Ya, ya. Pak. Oke, Baik, assalamualaikum. Pak. Makasih ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, Pak. Oke, silakan, silakan.